Assalamualaikum kawan bosku, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Sugeng sonten. Kali ini ada Alphard. Alphard tahun tua. Alphard Daihatsu ya bosku. Espace 2001. Kondisinya top. Kondisinya bagus. Interior seperti baru. Jadi kalau yang ada yang berminat bisa dipantau terus ini. 2001 ya. Ini 13. Ini AE Madiun. Kondisinya masih kempling. Masih gembreng ya. Ini bagus. Untuk bodinya oke. Kondisinya masih top. Top marko, top jenis. Glowing, mulus. Enggak ada kropos-kropos atau apa. Ini ori ya bosku, yang ini ori, catnya ori, nah, yang ini sepet, tapi kempling. Nah. Kondisinya top, langsung kita lihat daleman seperti apa. Nah, untuk door trimnya, meling-meling, kempling. Ini ori ya, nggak ada kropos atau perbaikan apa. Ini dia, bagaimana kawan? Ini nyaris seperti baru kawan, joknya. Jadi kemarin saya dapat itu di cover dan mobilnya pun sangat jarang dipakai. Nggak ada yang sobek-sobek, biasanya sini sobek. Itu nyaris seperti baru ya. Untuk interiornya top, pokoknya super top. Tahun 2001. Harum kasih kas Espace gimana ya? Biasanya kalau Espace tuh ambune sambu orang jualan atau apa. Ini harum, baunya mantap. Gimana? Ini sudah enggak kehujanan ya kawan. Kalau sepeda motor masih kehujanan. Ini harganya sekelas PCX NMAX yang baru itu. Harganya murah kan? Kondisinya top. Masih utuh semuanya. Wah, ini karpet-karpetnya utuh. Ini hasil dari nyalon ini bosku. Nyalon Espace ini. Ini kena apa ya, kok? Cutter. Jadi ya gak apa-apa lah. Kondisinya pokoknya mantep, marem. Itu belakang belakang pun ya gitu, itu ada noda sedikit itu. Ini mentul-mentul, pokoknya bersih sih seperti baru ya. Ah, joknya, joking, heran gue mentul-mentul kayak gini. Tuh oke. Ada di bawah. Dijamin gak ada kropos ya. Pil dari sana sebelah ya. Buka biar terang.
Gimana coknya? Mantap bukan? Sangat suger ayo es wanyer ya mantap ya Terus untuk kaki-kaki ya, kaki-kaki senyap, nggak ada geludak-geludak. Empatnya itu baru, tebal semua. Ini ya gini, udah racing ya. Tinggal gas bapak, tinggal gas. Batik sama, merek sama, empat-empatnya. Untuk lampu-lampu sen semua oke. Wiper oke, ya gini tampilannya. Yang nyari mobil Espace bisa diadu. Ayo gercep aja ngurus glowing 2001 ya, jadi nggak begitu tua, buat kemana aja oke. Muat banyak, bisa buat jualan juga. Tak buka ya belakang, ya belakang tak buka, ya belakang tak buka. Suaranya masih ceklik. Wah, mantap. Untuk door trim belakang. Oh, mulus. Kempling yang ini. Sudah ada depan semua yang tipe ini ya, 13 ya. Cuman yang belakang belum ada, apa ini jenenge, sandaran kepala. Nih badek. Mentul-mentul tebel. Nodane iku, Bosku. Noda sedikit iku. Iku door trim samping. Samping plafone, alah plafon seperti baru. Pokoknya top marko top. Lihat sini. Itu mantap pokoknya. Sudah ada yang kropos original. Peredamnya masih ada semua. Tinggal gas. Enak kancingane. Kunci nih ya ada dua. Wes pokoknya tangane iki wis bene lah. Kuncinya ada dua. Dihidupin ya. Tak hidupin. Dihidupin. Oh, singkat nih. Iki ditaleni gen gak copot iki. Starter langsung jreng. Suarane halus. Sehalus apa ya? Wis. Sembarang eh. Sing penting halus. Warm. Duduk di dalam ini nyaman, kayak enggak di Espace.
Heran aku, ada barang kayak gini. Ayo kawan yang nyari Espace yang bagusan ya, maksudnya bukan sekedar mobil, ini bagusan lah. Langsung di Japri Mawon. Alamatnya Ego. Putra Warsito Motor, Jalan Maluku, RT3 RW2 Ngasinan Cedes Ponorogo. Ini semuanya barangnya baru, cuman yang saya review satu dulu ini, yang top ini. Yaitu ada Espace 97 top juga, itu Grand Royal Main 96 itu plat AD, dan ada Innova 2005 yang bahan bakar solar. Oke. Nanti langsung Japri ya. Cukup sekian. Sukses selalu buat kawan-kawan, sehat selalu. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.